Ya pemirsa, keluarga besar pengusaha asal Kalimantan Tengah Haji Abdul Rasid dan Haji Nuria mendistribusikan sebanyak 500 ton beras serta 100 ribu liter minyak goreng zakat harta untuk masyarakat di 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Keluarga besar pengusaha asal Kalimantan Tengah Haji Abdul Rasid AS dan Haji Nuria mendistribusikan sebanyak 500 ton beras dan 100 ribu liter minyak goreng zakat harta tahun 2021 untuk masyarakat di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Zakat harta yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini rutin diberikan setiap tahunnya oleh keluarga besar Haji Abdul Rasid AS dan Haji Nuria. Pelepasan truk yang membawa 500 ton beras dan 100 ribu liter minyak goreng tersebut dilakukan secara langsung oleh Haji Abdul Rasid dengan didampingi istrinya Haji Nuria bersama anak-anaknya yakni Jamie Andrian Rashid, Monica Putri Rashid, dan Ernest Desi Distrina di gudang CB Group yang berlokasi di Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Haji Abdul Rasid AS mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang secara rutin dilaksanakan oleh dirinya setiap tahun. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Terlebih dalam 2 tahun belakangan ini merupakan masa panceklik bagi sebagian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Meski biasanya menjelang Idul Fitri dirinya sering berada di berbagai tempat dan bahkan di luar negeri, namun setiap tahun sengaja memberangkatkan penyaluran zakat harta tersebut di Pangkalan Bun. Tentunya bukan tanpa sebab, karena semua unit usaha Haji Abdul Rasid AS yang tergabung dalam CBI Group berada di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Maka sebagai rasa tanggung jawab dirinya sebagai putra asli Kalimantan Tengah, sudah selayaknya zakat harta ini dibagikan pada warga Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan rezeki kita terus bertambah dan kita melakukan zakat harta ini pun setiap tahun terus dan terus sampai ke depan. Maka harapan seorang, kalau bisa tumbuh rasid-rasid baru supaya bisa melakukan hal-hal seperti ini, kebaikan seperti ini. Haji Abdul Rasid menghimbau kepada unit usaha para pengusaha besar yang berada di Kalimantan Tengah agar pemilik usaha juga dapat berkontribusi secara langsung pada masyarakat Kalimantan Tengah. Dari rangkaian kegiatan hari ini, Muhammad Iksan, SBTV.